Kita hidup di mana-mana pun kita duduk lah. Nah, kita nak duduk bertanding, nara, jala, sedau, seting, setang, duduk lah mana-mana pun. Nah. Tapi, jangan terlupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang membuatkan alam semesta yang kita berada pada hari ini. Allahu Rabbi ya Karim, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu di antaranya. Kamari. Nah. Baru mukaddimah, tak lagi ke mana gini. Allahu Rabbi ya Karim. Nah. Kalau saya nak tanya betul-betul. Tang trong-trong. Kita ni apabila mati pak, kita jadi manusia ni. Allah Taala dia dok sedia dok cedek kepada kita dua tempat ya. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu puak masuk syurga dan satu puak masuk neraka. Pas kita ramai-ramai malening ni, apabila kita mati, kita nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Apa itu ni? Kita apa berlaku ikut masuk? Cerah kita jawab, kita nak kepada syurga Allah. Apabila kita nak kepada syurga ni, kena tahu Allah Taala dok cedek syurga ni bagi siapa dia? Allah Ta'ala ได้เตรียมสวรรค์ให้กับใครในเมื่อเราเป็นคนนั้นเราคือคนที่ใช่อินชาอัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนอ๋อสดะเพียนี่บ่เคล็ดบักเกาะนี่อันนี้เนี่ยเราต้องรู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้เตรียมสวรรค์ให้กับใครในเมื่อเราเป็นคนนั้นเราก็คือคนที่ใช่ในเมื่อเราคือคนที่ใช่อินชาอัลลอฮ์เราได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ตะอาลาในวันอาคิเราะห์บ่เลยแพ้ดอกเท่าni dia apabila kita nak masuk syurga Tuhan ni kita nak tahu Allah Taala dok cedek syurga ni bagi siapa dia. Allah Taala uiddat dok sediakan jannah, dok sediakan syurga ni bagi siapa dia. Ambil tajal umum-umum ni, Allah Taala dok cedek syurga untuk orang baik. Allah dai terima sawan hai kap kundi. Allah Ta'ala dah cedek syurga ni untuk orang baik. Apabila kita tahu dah Allah Ta'ala dah cedek syurga untuk orang baik, ratang tam tu eng to. Kita kena tanya diri kita pula. Aku ni jadi orang molek kedak lagi. Mudah ya. Allah Ta'ala dah cedek syurga untuk orang molek. Ratang tam tu eng. So tanya orang lain, tanya diri sendiri. Aku ni masa lalu ni, aku jadi orang molek kedok lagi. Nak tani, nak welani ni, kita ni pen kondi samrap Allah riang. Kita jadi orang molek kedok lagi di sisi Allah. Jangan sisi manusia ya Pak. Ya sisi manusia ni. Kita ni jadi orang molek di sisi Allah Ta'ala kedok lagi. Ha, kena cek sempurna kena lagi tadi hamba Allah. Kalau kita tak jadi orang molek lagi, payah untuk nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi. Sabe ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah ila akhir ayat. Ada satu ayat ning ni Allah Rabbi. Allah Taala dia pesan kepada kita semua pada malam ni. Hei kau ibu kau bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirat, di dalam Quran ni Allah Taala waya sampai kita ni we masa gatik ko Quran. Ada setengah demo nak ayat ni. Jadi dia hidup siapa masalah ni ada lagi tak khotek kre tak malu kemudahan ni gue ngo berasa ada ramai-ramai ni tengok muka cek malah ya semenjak daripada hidup hengo siapa malam ni tak ada khotek lagi kre eh pas kalau Tuhan tanya akhirat nak jawab macam mana tak ada lepas ke tak jawab tak ada malah lepas kena jawab malah dunia ni hagano tarif sejai hagano tak fikir hagano tahu amal tak ada hagano tak luar hagano malah lepas tapi akhirat jawab balah ni tak lepas hagano tak semaya tak ada hagano tak dengar orang mengajar tak luar hagano
tahu amalatik malah akhirat jawab balah ni tak lepas. Tak lepas juga. Sabai Allah Rabbi wima sagate kepada Al-Quran ya hafizul Quran qad khassakar rahman bil fadli wattijan insyaallah bidukhulil jinan. Sabai masyaallah masyaallah wa masyaallah. Kalau siapa dia belum mati dia ingat Quran 30 juz dalam dada dia. Sabai ade-ade ho muda-muda lagi Allah Rabbi ambillah masa muda ning mengapa banyak. We ingat Quran lah dada. Siapa dia yang ingat Quran ni? Orang ni bukan biasa ni. Ahlullah wa khassatu lah dia sebut. Orang tu dipanggil ahli Allah. Siapa dia yang ada Al-Quran dalam dada? Orang tu ahlullah wa khassatu. Orang tertentu orang tu. Sabe amon nak pesan sikit kepada kau ayah dan kau ibu yang mana mari pada malam ni. Kita kurang-kurang ni. Nak mengapa 30 juz kita tak ingat dah. Kurang-kurang ni we ingat 4 surah tak apa dah. We ada barang lain dah ada. Ni tak ada sekarang hebok nyanyo juga. Tu ada tanah. Kau tu mati. Ambil demo cerak tu. Kau tu mati. We die. Oh dia tu tak ada apa sedar. Kereta 45 utih. Duit 45 juta. Bining 4 urih. Gemuk-gemuk lah tu. Pakat tak gomok. Ha tu dia ni. Bining pada duit pada rumah. Kau ni we mati. Apabila mati pak ambil demo lalu. Kalau tak cahaya telah mati tengok. Telah lalu malam ni. Ni ni kita ada kereta juta-juta ni. Apabila kita mati pak Allahu Rabbi demo tak tak dapat demo tak leh belakir cerah ni patut tak demo hatta di pagar kubur ya le kubur tak boh kereta apa gitu kita ada tanah beratus-ratus rai. Apabila kita mati demo ambil tanah wi kita sungguh bobo teluh ya tanah kita pada demo tak sengai kata menetai dak ide lagi. Kita ada kayu cengah beratus batang, kayu mesu beratus ribu batang. Apabila kita mati, dia memek kayu pula yang tak celah tu. Ning dia mati nak no, ya. Kita ada kain banyak, Allah kain cak tu cak ni banyak kain. Apabila kita mati, dia memek kain yang paling muha kerah kau memek apa banyak itu. Laning ada cicing, pak mati cabut demo. Ada je cabut, kau tu hingga lagi gigi pelong cabut juga agama. Dia tercabut sungguh dia mati. Allah. Gigi pelau cabut, cicing cabut, je cabut. Hak tu tak apa lagi, nama-nama pecabut dia mati. Belum pada mati orang panggil nayuk. Bukan nayuk sedau, nayuk setan jalan. Ha ni orang panggil nayuk, orang panggil tok mene, tok nebe, orang panggil ustaz, orang panggil tok babo, orang panggil tokek berah, tokek nyo, tokek sekerak. Masa hidup ni apabila mati mak nama-nama pecabut. Mana dalil pi semaya-maya? Amo tak sedengar lagi ni. Usolli ala hazal tokemiyuk ladah. Ada lagi ni. Usolli ala hazal mayyit. Semua jadi mayat habis. Nam sekun hak kita laka ni. Nama Abdullah nam sekun mayat. Nama Aminah nam sekun mayat. Lanin kita di tok nebe tok mene pak kita mati alih demo jadi mayat. Usolli ala hazal mayyit. Mayat abe. Pak mayat-mayat pak mulo yatu paling mudah dalam dunia. Siapa tak pandai mayat-mayat bodoh nah. Kau mudah sekali dah. Tak ada rokok, tak ada sujud dah. Usolli pun mudah dah. Usolli mayiti mayita. Duit orang mati boleh kita. Temperah dengan telur. Seduk dengan teo. Nak kelip minyak kereta. Oh labo. Tak pandai bodoh. Allahu Rabbi ya Karim. Ani ya Allahu Rabbi. Hai. Nah. Ani. Nak wis sedap apa ni? Apabila kita wafat, apabila kita mati, apabila kita meninggal dunia ni, semua ada sebut tu ni. Pagi sekali kita sebut. Malaikat qira'ah kita dah mengapas seekor dua ni. Yasin kita dah mengapa? Tabah kita dah mengapa? Hening lagi sekali kita oleh kubur. Eh, malik luar saja, malik le dalam tak ada ni. Ah, berat juga. Amun nak panis pun ni. Kita pergi di danau.
Gi di Kedah. Gi beli wah dari Ye suti. Apabila mak kita gi beli wah dari Ye ni Allahu Rabbi. Tengok le luar ni pengabuh besar ngau cukul kak. Kelih belah di rumah ni ni. Belah isi tak ada, ada butih aja. Kita murih kita orang jual. Hei, jual bahasa mana ni? Beli duye 400 kau ni. Mahar duye ni. Kelih belah isi tak ada, ada butih. Isi tak ada, ada butih aja. Setara kita pergi beli wah duye. Kelih belah di rumah. Kalau isi tak ada, kita pun tak reda dengan benda tu. Pak kita tak kalau kita kelih akhirat. Apabila belah dah ada kita tak ada. Gapo satu. Ilmu agama kita tak ada. Iman kita tak sepenuh. Amal kita tak cukup. Dah mana akhirat esok. Hak tu tak apa lagi. Beli wah duye ni. Kelih belah, isi tak ada, tak apa lagi. Ada hulah pula tambah lah tu. Nak tanya. Kita nak walah mana wah duye tu. Nak boleh tujai ke? Nak tahu tidur dekat malam-malam ke walah mana tu? Cerah kita tak hak letih siapa. Ataupun kita bakar berpunih dah. Tak pakar dah wah duye tu. Beli wah duye, kelih belah, isi tak ada, ada hulah pula dah. Demikian kita manusia ni. Apabila kita pergi akhirat ni, isi kita tak ada. Gapo isi? Amalan kita tak ada, ilmu agama kita tak ada, isi tak ada. Ada hulak pula tambah. Hulak gapo? Macam-macam dosa kita bawa. Hulak takabur, hulak ujub, hulak riak, hulak berdeki, hulak ngenak, hulak mengupak, macam-macam hulak kita bawa pergi akhirat. Kalau wah dia kita tak boleh tung siapa. Kalau orang tu tak hak dalam dengan kau wal iazabilah. Summa wal iazabilah. Sampai insyaAllah. Pada malam ni. Marilah kita beramah-ramah. Kita pakai mikir. Aku nak wa'lah mana? Apabila aku pejam mata. Aku pergi berjumpa Allah. Aku boleh pergi mati dengan selamat. Sabe satu doa yang kita nak orang kena mengapa ni. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, wi rezekilah kepada aku ni ya Allah. Hei Tuhan, wilah ke aku ya Allah. Wi gapo? Kereta ada dah, bining ada dah, rumah ada dah, duit ada dah, tanah ada dah. Aku nak sah lagi ya Allah. Gapo dia? Taubatan nasuha qabla al-maut. Minta wi dia taubat nasuha belum pada mati. Belum daripada mula kita tak boleh kecek. Belum daripada mata kita tak boleh celak. Belum daripada telinga kita tak boleh dengar gapo. Belum daripada kita mati. Minta wida taubatan nasuha qabla al-maut. Hei, faita ramai-ramai malam ni nak tanya ni. Pia gatik ramai-ramai ni. Hak tak berdosa, ada ke tak? Kalau ada ke kaki ni tengok. Pia gatik tak berdosa ramai-ramai ni. Allah, kita ni bukan maksum. Kita bukan Nabi. Nabi Muhammad ialah seorang manusia yang penuh dengan mukjizat. Kita umat manusia ni ialah seorang manusia yang penuh dengan maksiat. Ni beza kita dengan Nabi. Nabi manusia, kita pun manusia. Tapi tak serupa. Lezangi pada sebut. Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yakutatun wa nasukal hajari. Lagi tak zangi kita dah baca tu. Muhammadun basharun, Nabi Muhammad ni basharun, seorang insan, seorang manusia. Walaysa kal bashari, Nabi Muhammad ialah manusia tapi tak serupa dengan manusia biasa. Ni pelik Nabi. Nabi ni manusia tapi tak serupa dengan manusia ramai-ramai. Nabi manusia, kita pun manusia tapi tak serupa. Tak serupa betul mana? Banyak tempat tak serupa. Betul mana betul tak serupa? Banyak. Maka kita syair sebut bal huwa yakutatun wa nasukal hajari. Kalau nak banding serupa dengan permata, serupa dengan batu. Nabi serupa dengan batu yakut, kita serupa dengan batu biasa.
Nabi suka batu zamrud, batu jelimo, batu yakuh agomha ni. Kita batu utama dewa demo wak 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 batah. Oh sibuk kok segitu. Nabi batu, kita pun batu tapi batu kelah lalai. Nabi orang, kita pun orang tapi tak serupa. Hani dia ni, kita batu, Nabi pun batu. Pakok mana boleh harga tak serupa ni ada. Batu zamrud, haloh ya. Tapi gano 500 ribu, gano 4 juta. Ya ada gapo le dia tu. Ya tong mi are sagian, nei tuaman. Ya kena ada gapo beno molek, beno pelek dale dia. Pah Nabi ni Allahu Rabbi, tanah kecek banyak. Tosso kecek ha mata, ha telinga, ha kaki, ha perut pada aliyo ada dah. Aliyo Nabi ni hagomah. Satu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita duduk di kota Mekah, Nabi dakwah, sahabat-sahabat dakwah 13 tahun Nabi kita mengarung agama di Makkatul Mukarramah. Nabi duduk dakwah manusia di Mekah, nawi manusia ni kena Allah bukan main ni. Maka apabila hatta wahyu mari, hei Muhammad, mu talib duduk dah Mekah, mu kena hijrah, mu kena pergi Madinah. Mu talib duduk dah Mekah, mu kena pergi Madinah. Lalu itulah Nabi ajak tok tua dia. Siapa dia tok tua Nabi? Ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi ajak Abu Bakar gi pada malam tu ni. Apabila sapa di pintu gua, sapa di pintu gua sur, apabila sapa di pintu gua ni, Nabi nak masuk gua. Apabila Nabi nak masuk gua ni, Abu Bakar gite tangan Nabi. Ya to ya Rasulullah, mu jangan masuk lagi dalam gua. Biar wi ambo masuk dulu. Abu Bakar tu sewi Nabi masuk dalam gua, Abu Bakar masuk dulu. Sebab apa? Ya ta ya Rasulullah, aku bimbe tak ada barang pelak-pelak, ada benate buah dalam gua ni. Sekira kalau gi ketik gi gapo siaklah Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah mati sore habis gelak dunia ni. Kalau ambo mati tak apa ning. Tok tua masya-Allah. Tua Nabi ni dia saya ke menatu siapa yang jauh mati kerana menatu. Hei tu tua no, ya. Kena saya ke menatu. Nah ni wabal dengan menatu kena. Kita jadi tu tua kena saya ke menatu. Wisupa dengan anak sendiri lalu lah. Tengok Abu Bakar ni, ya saya ke menatu dia, siapa ya jauh mati, rela kena menatu. Sampai kita jadi tok tua ni, kita kena rela mati kena menatu, insyaAllah ni. Lepas dia menjawab, dia mati banyak orang dah kena menatu. Kena menatu juwatan saya sepatah buk, kata. Allahu Rabbi ya Karim. Nampak tu? Tengok. Nabi Musa dengan tok tua di Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib ni, ya ada tukar so. Nabi Syu'aib, ya ada tukar seputung, ya saya benar tukar tu. Tapi ya saya ke menatu ni, ya hadiah tukar wi ke Nabi Musa alaihissalam. Ni tok tua sungguh. Ya saya gapo ya wi ke menatu. Sampai, hei tok tua, ada tanah mana wi ke menatu katanya. Kenapa nak murih? Itu dia, lepas tok tua jawab, tak ada nak wi jual dulu dah boleh-boleh. Allahu Rabbi ni. Tak apalah situ tu. Apabila pak Nabi masuk le gua ni, Nabi berasa penat, Nabi berasa letih, lalu tulah pala Nabi ni diletak di atas riba tok tua dia. Siapa dia? Abu Bakar. Apabila pala Nabi duduk atas riba tok tua Abu Bakar ni, nah. Tak kedai Tuhan, tak kedai Allah, ada benate buah. Setengah kata jekeng tu macam-macam riwayat lah. Mai ketik kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi Abu Bakar ni masya Allah, walaupun dia kena ketik, walaupun dia sakit balah mana, dia jok'ak, dia tak gungik, dia takut menatu dia tu ledak tidur. Ni tu tua sungguh. Dia menatu tidur, dia tak berani takut menatu ledak. Ni kita menatu tidur Allah, tak ada nak cerah gerak bawa gimbal tau.
Sampai heto tua demna tu tidur jangan gerau. Ni tak ada subuh gerau dah. Jangan gerau. Wi baru kau sebelah tengah hari tu. Lepas tu dia bangun pakai hamak kali tu lalu mudah jauh. Mudah itu. Kama di Abu Bakar ni yo bime takut Nabi tu ledor ni. Tapi dia sakit. Akhirnya air mata mengalir jatuh di atas pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila air mata Abu Bakar ni menilih jatuh di atas di atas muka Nabi, Nabi ledor, Nabi sedar. Nabi tanya Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, sebab gapo mu menangis? Sebab gapo mu teriak hei Abu Bakar?" Lalu itulah Abu Bakar jawab, "Aku ni kena ketik di natai buah, kena ketik di jeking." Apabila ia kata kena ketik dia ubat, kena ketik di jeking, kena ketik di ular ni, Nabi tanya, "Mana kena ketik?" Abu Bakar tunjuk. Apabila Abu Bakar tu tunjuk, Nabi ludah alio dia. Ha ni depan nak ayat. Nabi ludah alio dia, Nabi comoh. Apabila Nabi comoh alio Nabi ni, hengo supaya cabut hau. Ni keramat tak keramat alio Nabi. Hak lain sakit pada alio ya. Ni alio Nabi, pak alio kita lah noi. Budak tu sawe. Mari di rumah. Suruh siuk sikit. Mak kita lu dah alio ni. Hak sawe tu makan apa tu lalu lah. Ha tu alio kita Allah Rabbi ya Karim. Sampai Nabi Muhammad ni masya-Allah, apa saja yang sakut pauk dengan dia ni. Semua tu lebih. Semua tu lebih belako. Ada satu kisah. Ada satu kisah saya nak cerita kepada ibu bapa. Kuasanya Allah, barakahnya Nabi, kelebihan yang Allah Ta'ala win Nabi. Ada satu ketika, nak oyak. Ada satu ketika ni, orang tu tu gi minta khairo. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang orang pakai miskin ni, yo gi dapat rumah Nabi. Ya tu ya Rasulullah, aku minta sedekah kerana Allah. Apa yang mu nak boleh wik aku ni? Mu wilah aku. Aku pakai, aku miskin. Mu nak wik apa mu wilah. Maka Nabi raya ke Aisyah. Hei Aisyah, hei ada orang minta sedekah ni. Kita nak wik apa eh? Duit tak ada. Makan ni tak ada. Lalu tu Nabi Aisyah pun cari ni. Ada baju selah. Ada baju selah Nabi kasih. Lalu tu Nabi Muhammad SAW ni, Nabi ambil baju yang dia sayang ni, yowi hadiah sedekah kepada orang yang minta khairah. Boleh pergi tu. Tak pergi tak tu. Orang minta sedekah. Yogi siapa dapat rumah Nabi? Ya tu ya Rasulullah, aku minta sedekah kerana Allah. Menawi gapo aku mubuilah, aku tak ada gapo ni ya Rasulullah. Maka dengar ringkas cerita ni, Nabi royak ke Aisyah, kita ni ada gapo nak wi dia. Kira-kira gimari, duit tak ada, makan ni tak ada, ada baju. Lalu tu Nabi pun ambil baju wi dia. Apabila orang sesak sana, orang pakai miskin sana, boleh baju Nabi, dia tak sekor nak boleh baju Nabi. Fak kita ramai-ramai ni, pia gatik tambah baju Nabi. Allahu Rabbi. Semua nak-nak. Tak sah kata baju. Benar seorang jadi baju Nabi pun kita nak. Hak ni baju sah. Apabila orang miskin tu boleh ni, dia pergi wawah kau nak. Ya tu assalamualaikum warahmatullahi. Aku boleh baju Rasulullah, aku boleh baju Nabi. Lepas tu ni aku ni susah, aku nak jual baju ni. Nak jual baju Nabi. Moga ya sesak eh. Boleh baju nak pakai apa? Ya tak aku nak jual baju Rasulullah. Siapa dia gatik nak beli baju Nabi? Apabila dia ada wawah siapa nak beli baju Nabi ni, orang pakai anak belakang muka baju Nabi. Tiba-tiba berita ni ni, gi dengar di seorang kaya yang buta. Gi dengar di telinga seorang kaya yang buta ni. Ya royak kepada sahaya gundik dia. Ya royak kepada sahaya dia. Hei mung, mung usahalah.
muaklah geno-geno, we boleh kat aku baju Nabi. You nak jual berapa ikut. Muaklah geno-geno pun eh, baju tu aku nak-nak. You goyak kepada saya dia. Kalau mu boleh ambil baju tu ni, we je boleh kat aku ni, aku merdeka mu. Jadi saya jadi orang merdeka selalu dah. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah, saya orang buta sana, yo pergi kecek dengan orang miskin, hang tu jual baju ni. Kira dia tu boleh beli baju. Baju tu boleh dia sungguh. Apabila baju boleh dia ni, yo pun ambil baju tu wa kelik ke tok mulu dia hak kaya ni. Apabila boleh ketuk mulu dia baju Nabi ni, ketuk mulu kata ni, hei si pulan, hei sahayaku, aku merdeka mu jadi sahayaku. Hak jadi tak Israq pada tu. Lepas pada tu ni, hak kata sesak sana, Allah Ta'ala ubah, we jadi orang kaya. Jual baju mahal ni, patut orang mata buta sana ni. Apabila boleh baju Nabi, yo metak tah muka dia. Yo capak tah muka dia. Dia kata, ya Allah, dengan berkatnya Rasulullah bibarakatih, dengan kuasanya Allah, boleh mengubah segala-gala. Aku metak, we mataku ni boleh celak. Yo tidur malam tu, ambil kain baju Nabi ni, tak tah muka. Aku nak teracelak pagi esok. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, apabila dia celak mata dia pagi esok, hak kata mata buta tu jadi celak. Pelak dah. Pelak gapo tu hak kuasa. Kita dah celak molek-molek nak buta tak ada payah ni. Napa gitu? Allahu Akbar. Tu hak belako. Apabila mak dia celak, alhamdulillah, lalu tulah dia saning. Ambil baju Nabi saning ni, yogi siapa dapat rumah Nabi, ya tu ya Rasulullah, aku hata kelik baju engkau ya Rasulullah. Akhir baju tu boleh Nabi kelik. Nabi royak ke Aisyah. Hei Aisyah, ninglah dalil ya tu. Dengan sebab kita sedekah, Allah Ta'ala tahu kurang. Dengan sebab kita sedekah, Allah Ta'ala tahu susah. Tengok baju ni boleh keleksa. Lepas tu tiga kali Allah Ta'ala berubah dari masa tu lah. Mana? Yang pertama, orang sesak jadi kaya. Siapa dia yang minta sedekah ni? Mak jual baju Nabi, jadi kaya dia. Yang kedua, hak jadi saya jadi merdeka. Sebab tok mulut dia merdeka daripada jadi saya. Dua. Yang ketiga, hak mata buta, celak tak buta dah mata dia. Ni kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sabai Allahu Rabbi ya Karim. Hei ka ibu ka bapa, muslimin muslimat, Allah Taala dia kuasa sangat nak ambil kita boh dalam neraka. Allah Taala dia kuasa sangat nak ambil kita boh dalam syurga. Hak dia belaka. Ada satu ayat Allah supaya kamu baca tadi. Ya ayyuhallazina amanu. Hei hamba-hambaku yang telah beriman. Kita percaya ke Allah, kita percaya ke Nabi, percaya ke akhirat, percaya syurga dengan kau ni. Allah Ta'ala dia pesan kepada kita. Apa yang Allah Ta'ala pesan? Ku anfusakum. Menjagalah dirimu. Ku waqayati wiqayah. Makna jaga luar, jangan masuk dalam. Menjaga molek dirimu. Wa ahlikum, dan menjagalah ahli kamu. Jaga apa ni? Nara. Jagalah dirimu, jagalah ahli keluarga kamu, menjagalah jangan we masuk dengan kau. Sebab apa? Sebab kita jadi manusia ni, kita tak kuasa nak rasa dengan kau Tuhan. Isi yang Allah Ta'ala buat kita ni, kita tak lawe dengan api. Kita tak lawe dengan api. Api dunia lagi pun kita tak kuasa nak tanggung. Apatah lagi api akhirat. Allah, sahabat tu Nabi ajar doa. Tiap-tiap lepas maya baca kata, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Bacalah
ลวิลกับสจเฮ้ฟอทัวร์นอยานะขนาดเบื่อบาซาเซียกับตลิงนอยาเบื่ออยาเบื่อเลยกิตโตกิบุกเกกิบุกเกวะปรากะนอแทเบื่อปาติบอติบอกิแทบุเลเบื่อไซโกเบื่อตัวปัตุบุเลเบื่อบารูบุกมุดอยาเบื่อตัวApabila pak boleh beruk sekau lagi tak wakil wakil tak rumah beruk ni. Doi ya beruk ni. Pak boleh beruk sekau lagi tak rumah beruk sana. Suruh naik panyo tambah. Suruh duduk tak canggung tu si. Suruh duduk dia jadi liar. Pelik dah beruk tu. Beruk baru boleh. Kita bagi teh beruk ya bukai. Beruk baru boleh. Beruk muda beruk werung.Tiba-tiba ni, wi nasi pun lari, wi pisah pun lari, so ni panyo pun tambah, ngekengom nak kau. Suka duduk tak canggung, jadi liar, pelik dah beruk tu. Pelik ke tak pelik? Tak ada pelik mana. Ya, peliknya beruk tu. Duyak beruk ni. Beruk tu umur 60 dah beruk-beruk tu. Beruk umur 80 dah beruk tu.Umur 60, umur 70, umur 80. Tiba-tiba beruk ni, orang bersejai. Hayya ala salah, hayya ala falah. Tak segi, pelik beruk tu. Dia yang beruk ni. Kenapa tu? Kalau beruk beruk hingga. Beruk baru boleh.Gitu pak boleh pak pulahnya selalu dah rajin. Ha ni sud iya beruk tu. Ha ni dah pera lama dah. Dah pera beruk ni 40 tahun dah pera beruk ni. Pulahnya tu se. Makan banyak beruk acak. We be say happy Allah. Pak putih kali telah. Pak nak tanya. Kalau kita pera beruk 50 tahun. Kalau nyok tu se pulah. Kita nak walah mana beruk tu. Kata apa kamu beruk tu. Beruk bakar pun kamu.Pero paling 50 tahun tu saya pulahnya lagi. Maka banyak pero acak pulahnya tu sehingga kengom nak kau. Pero 50 tahun lah beruk tu. Bakom nama beruk ni. Tu kalau kita pero beruk. Wah Allah Ta'ala dok pero kita 60 tahun dah. Tuhan dok pero kita siapa kecuk dah kita ni. Kulit kecuk, gigi nak cabut rambut pun terlucuk beruk lah. Gereng malah.Hedo pego kita 80 tahun dah. Orang bersejai. Hayya ala salah. Tagi. Wasabah tu Allah Rabbi. Lape urah wasabah takut delay. Koka podo. Tulai utah podo. Terah muning podo. Odo belako. Patu di kereta tu saku nak nate kereta. Saku wasabah. Allah Amal. Saku tekok hingga sikit. Dia saku kereta. Kereta tak mengatai.Tua wak kereta tu nak mengatai. Nak mulai lapik urat tekak. Kau kapak boleh utopak. Hani di Allah Rabbi ya Karim. We rajin wa amma. Kita tua dah. Kalau kita mati malam ni. Malam ni akhirat. Kalau kita mati esok-esok akhirat. Sabik. Tengwe lalau. Siapa masa dah. Supaya gebe di masjid. Kalau nak mulai ni. Kita gim ngorek iso tak kena kelek. Noyak orang tua lu. Werung tak lagi werung.Pakai bengore, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai beng, kena si pegi semayer. Ada setengah beruk ni, ya beruk ni. Tak semayer lagi omone puluh. Walang ya zabillah. Amo wayak nak kali amo ceramah. Ne, kray kotam, ti ting lemat. Kon-kon nan, kamlang tin kunci sewan.Iko siapa dia? Kalau siapa dia tinggal semaya, siapa dia tahu semaya? Orang tu tahu anak kecil serga. Serga ni Allah Ta'ala wasiat dah kita. Tapi sebab kita tak semaya ni, kita tahu anak kecil serga. Dengan buku semaya tiga kali kamu nak tanya. Mana? Yang pertama, kita semaya ke tak lagi? So...Yang kedua, apabila kita semaya dah, kita semaya kena kedok lagi. Ni kita kena cek. Yang pertama, semaya lagi. Tak ada semaya lagi. Bila nak mula semaya? Meraih cak lemah.
หรือว่ามึงรอคนมาละหมาดเขาก็มาติดเจ้าเมื่อไรเราจะเริ่มละหมาดหรือว่าเรารอให้คนมาละหมาดเราขอตัวมาเนี่ยลานิงอามบะซอรามาเวตัสมาเยลอนิรามาตัสมาเยอาจจะสังเนาะสมาเยดะแต่เลวะอาจจะสังสูบบุกสูบหดสูบขอตัวมาสูบกาจสูบปอกาจฮอลปานาตันยูกาลูกิตาสมัยซุบฮ์เลวะจะถามว่ากิตอนอสมัยซุบฮ์เลวะเบริซาปาซาปาบิลโลถึงเมื่อไรเราจะละมาซุบฮ์ตีสิบทุกวันเลยคนมีเคียวตอดอว่าแต่มีเคียวกันตอดอเราต้องคิดสมองอัลลอฮ์ให้สมองมีไว้ให้คิดสติมีไว้ให้ใช้หัวใจมีไว้ให้รักอกหักมีไว้เพราะเธอแม่เกลอัลลอฮ์รับบียะกันไหมjadi batuk dah ai jadi ai ni bukan ai gapo I love you ha ha tu dia yang pertama ni bila kita nak semaya so apabila kita semaya dah kena tanya pula aku dok semaya selama kening kena ke dok aku dok semaya ni rokok kena kedok, sujud kena kedok, baca kena kedok, kena cek atas. Biasa cek kedok semaya ni. Dia cek menyakit kalau tak nak cek menyakit, apa masalah mati? Kalau rotai kita cek, huacai kita cek, rokau roke kita cek. Tapi gano patihah kita tak cek atas. Semaya kita tak cek. Yang pertama semaya rogi. Yang kedua, kena rogi semaya kita. Yang ketiga sempurna kedok lagi semaya. Itu semaya kedok lagi, kena kedok lagi, sempurna kedok lagi. Lamat reyang, lamat tu reyang, lamat sombun reyang. Tiga tu. Insya-Allah ni. Amat tanya betul-betul eh. Kita takut kedok Tuhan murah. Takut tak? Allah tak ada. Nailuk ni mai milau. Kita hidup dalam dunia ni tak ada dah. Hak paling kita takut Tuhan murih. Tok menai murih kita takut dah. Nayuk murih kita takut. Orang kapur murih kita takut. Tapi kita paling takut Tuhan murih. Apa bila Tuhan murih ya boh ni aku. Patu nak buat baik mana? Tuhan murih nak buat wi Tuhan tak murih. Dan hadis kursi sebut sadaqatu sirri tutfi'u ghadab ar-rabbi au kama qal. Orang yang sedekah ni Allah Taala memadam kemarahan Allah dengan sebab kita sedekah jadi Tuhan nak murih kita yang tak murih. Sabe he foita gama-gama malening ada demo de jalet tahun ni. Aku ajin ngero saat ni buat tengok ajin ngero dua gitu. Halo. Kutik kera wak jenirah lalu. Orang wak jalan tong ni. Orang kutik kera tong siapa lutut. Kalau tak ambil duit pun juga tu lah tanah kedekut. Tu ni ayatnya. Al-Bakhilu. Orang bakil ni. Ba'idu minallah. Wa ba'idu minan nas. Wa ba'idu minal jannah. Orang kedekut ni ni. Jauh dengan Allah. Jauh dengan manusia. Jauh dengan syurga gitu. Kalau siapa dia nak dekat dengan Allah, nak dekat dengan manusia, nak dekat dengan syurga, jangan saya nak sedekah. Sabik, ha mano mari malam ni bukalah beg duit. Ha buka buka buka. Ha dulu tu masya-Allah tu. Napa tak 1000 lek belakang tu. Hei ada lek belakang nak kata tu. Jatuh nak sedekah apa kau eh? Ayo mikir juga. Lihatlah Nabi sebut dau mardakum bisadaqah. Nabi kata hadis memperebatlah menyakitmu dengan sedekah. Nabi suruh perebat dengan sedekah. Amo nak tanya fa'ita ramal lebih lagi orang tua-tua. Kita ramal-ramal ada ke dak menyakit? Rau mirok mai. Kerai bang di mana kam kini mai mirok. Sak rok le mai mi. Ada tak?
Semua ada nyakit. Kalau tak ada nyakit, kalau macam orang gila. Sebab kamu berhati tengok orang gila, tak biasa pergi hospital. Nih, biasa dengar tak? Orang gila duduk bari, kiu lapai belah. Gapot, cek nyakit kecil manis. Dah dah. Kamu tak biasa temung. Orang gila pergi cek kecil manis. Orang gila pergi cek kuam dan. Tak ada, tak ada, tak ada. Kita mari ramai-ramai malam ini, semua ada nyakit. Apabila kita ada nyakit, salah satu cara nak perebak dengan sedekah. Siapa ada nyakit huacai, nyakit tai, nyakit rokau, nyakit gapo, sedekah. Masa kita nak sedekah kita ni, ya Allah, wihingalah nyakitku ya Allah dengan sebab aku sedekah ni. Pada mau tanya pula, pada sedekah apa kau? Kena tengok di nyakit. Kalau kecing manis, kena seratus. Ni tiba kecing manis, kuih dua kau. Kau tu lagi ngapa tua. Kecing manis, kubar dua kau. Kalau dua huacai, kena dua atau. Kalau dua tai, kena lima atau. Kalau dua kau, kena lima atau. Kena seribu, dua kau. Dia jalan tak boleh. Ada sore pokcik tu jawab, oi aku ni gagah. Rokau pun tak ada, rotai pun tak ada, menyakit tu tak ada belakang. Kau ni kenawi banyak ni. Ada nyakit so, nyakit pun, nyakit kena kau. Nyakit kena pun, nyakit kena kau. Kau ni pun nak sedekah juga. InsyaAllah ni. Mana tahu dah? Mana tahu? Kutek. Boleh sikit ke banyak? Kena kutek banyak terakhir sikit. Dia banyak lagi takwil. Kau mana mari malam ni, kalau walk the week, tapi kedekut nak sedekah, dia berasa umur panak. Ya tu, gerai-gerai. Allah, 20 kot seratus ni kedekut tak kamu. Bau, dia. Allah Rabbi, jangan saya. Kau ni harta kita ni. Kau ni duit kita. Kutai berapa, kutai berapa. Kau mari ni, kalau tak siapa dia tak walk duit ni, kalau walk cincin pun cincin, tak apa. Wah terlekat pun terlekat. Sekarang yang ngeboh. Gapa gigi pelau sahaja yang ngeboh. Oh tu tak laku. Awak pergi pelau ada yang ngeboh. Itu insyaAllah ni. Habis itu. Kamu dia. Kelik kasar cerita kita ni. Ya ayyuhallazina amanu. Hei hamu-hamuku yang telah beriman. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Menjagalah diri kamu. Memperingatlah diri kamu. Dan ahli keluarga kamu. Beringat ke gapa ni? Nara. Bime-bime takut mati akhirat esok. Kena masuk dengan kau. Wal'iyazabillah. Summa wal'iyazabillah. Hak ni kita takut. Lepas tu, nu'alah anu. Apa hak tu yang tak kena, jangan buat. Apa hak tu yang suruh, kita usaha buat. Tak apa. InsyaAllah ni. Lebih lagi kita ada umur banyak ni. Amor nak usul, sorry. Ayah-ayah. Nih, kalau nak molek lah. Kita pergi sejik mengorek. Pakai soklek-klek isyah lalu dah. Boleh dah insyaAllah ni. Sebab kamu nak perhatilah dia. Ia tak ada masalah lain dah. Untuk kita nak amal wi banyak sikit. Antara mengorek dengan isyah. Lepas subuh dia letak tak ada apa dah menyuluh. Lepas zuhur dia benar. Lepas asar dia datang. Lepas piye mana kita nak duduk dengan Tuhan. Lepas subuh dia dengan pangkatau. Lepas zuhur dia benar. Lepas asar dia datang. Lepas mengorek ning lah. Kalau nak masuk dengan Tuhan. InsyaAllah kita fak jatah ni. Lepas pada ni. Kita pergi sejik waktu mengorek. Kita jangan kelek sampai isyak. Wi pandai berjakit kata ya, Allah. Ni kata berau. Ya beli berau seko. Kena berau hanya iko lah ni. Ya beli berau seko. Pak ya beli berau seko ni. Tiba-tiba panyur dekat-dekat. Ya panyur dekat-dekat dua tu. Kalau berau ceridik macam ni. Kalau panyur dekat-dekat ya pakai jaket lopak lalu dah. Ya sudah pula pau ni ni. Ya berlopak puh ke pau tu. Kau tu berau ceridik. Kalau kena buruk bodoh, ya turun. Ya turun, lepas tu kena naik semula, letih. Lepas tu buruk bodoh. Kena buruk malah, lepas tu tak naik di mula. Lepas tu buruk. Buruk ada tiga tu. Buruk ceridik, buruk malah, buruk bodoh.
lalu kena cerita ni. Ya gim ngorek, ya berjakit, sampai ke isya. Hak tu hak cerita. Orang cerita yang mikir jauh. Yang mikir panjang. Yang mikir akhirat. Kon celat. Ke kon kit klai. Ni caru cat kon ti celat. นี่แหละคนฉลาดคือคนคิดไกลคนโง่มันจะคิดไกลคนไม่คิดอะไรนั่นคือคนตายนี่เดียวนี่คนฉลาดคือคนคิดไกลโยปีเคยาวอากูโตเซกายโยสกาดุนิโยโตเซเสนสกาดุนิโยไอ้ปาดุนิโยนะอย่างนี้ดุนิโยนี่ยศลาลามันโน่บุตรสุดามันโน่misalnya ada rumah 45 juta, kalau kita ada menyakit dia tak sedar, beli kisi raket 300 ribu, jadi besok pun kau dia tak sedar caya apa tu ni dia tak sedar sampai nak bagi tu apa ni orang cerdik kon celat ya kit kelai ya fikir dunia pun ya fikir dalam kubur pun ya fikir di pada masa pun ya fikir siapa akhirat dia fikir kono ke kon kit kelai ya fikir hadunia haja ya hari ni nak pakai apa esok nak pakai gapo lusa nak pakai gapo tak kalau tua nak pakai gapo oi cerdik dia fikir dunia ya mal kini ni จะกินอะไรพรุ่งนี้จะกินอะไรเที่ยงจะกินกับข้าวเมื่อไรตอนเย็นจะกินอะไรตอนค่ําจะกินอะไรเดี๋ยวพี่เคนมาแก่ฮะตุกะบดอนโอเยตามิเคกะปอตุกะมาติดซาบิลปาปาดานิงพี่เคกิตอลามาลามากนอพี่เคนอวะบาลห์มานอวิกิตอลปาปาดานิงกอวิอานอกิตอลปาปาดานิงกออินชาอัลลอฮ์นะเอ้นานโยเรlewat apa kita ni? Ku apa dah ni? Kita saya dah kita saya. Saya dah bining, saya dah. Hei foto lelaki saya dah bining. Lah tak saya senyadi. Hei bining saya dah tu lelaki. Ngoyo tedak. Sabik tabung subuh dua-dua tu. Hei ibu bapa saya dah kano. Nak ayah ni kalau kita saya ke diri saya ke bining saya ke anak kalau kita saya sungguh kita kena gerak subuh taruh racing nah. Subuh kena gerak ni saya ke bining subuh kena dakak bining tak besok kamuk dok tewas kena terbila sejak tu terbila Allahu Akbar Allahu Akbar kita kena dakak bining rumah. You kena jer bini kau tu. Jer itu kata. Kena bangun dah. Bangun kita kena semaya. Tu bila best sejai. Hayala solah. Anak tidur. Kena gerak. Kena gerak anak. Ni kalau kita sayakan anak. Pak kita orang muda-muda. Lah ni bola banyak lah ni. Liverpool aja. Tengok Liverpool aja. Liverpool, Man U macam-macam bola. Kita orang muda orang tua supaya. Ya. Lah ni kita berahi bola. Lah ni. Nak tengok bola kita tengok. Nak main bola kita main. Tapi subuh kena semaya. Hak amat takut gini. Kita dubon main kaya pelat. Lemah main kaya krup. Wajah main keluar neruk. Ciwit tonjok. Capain yang ngai. Hal ni kita takut ni. Hal ni kita takut sampai lepas pada ni kena gerak subuh. Nak kena orang imej sepenuh tak sepenuh tengok ni subuh. Jangan tengok hari raya. Sampai kalau nak buat menatu jangan tengok hari raya. Ya hari raya tu ya jadi sungguh. Ada setengah kamu kejut tengok dia lah. Kamu 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 kesah mesej mana? Piyah merah, wasabah merah, jubah bocak merah. Persawah lah tu. Lepas tu pakai jubah. 3 hari tak ada pecah-pecah. Oh, di Jerman, hari raya ni. Nak kena orang Islam tengok hari raya boleh. Tapi nak kena orang berime tengok waktu subuh. Apa yang paling berat nama subuhi? Subuh tak langit. Alih nama air. Nama subuhi subuh tak maya. Nama zuhri zuhur dah benar. Nama asri asar dah kedatir. Nyanyu. Maluk nama apa dah. Kalau nama subuhi, zuhri, asri, kalau tak semai alif nama lain. Tak nama ni boleh. Natacha, Natali. Ajar tak erti pun boleh.
Napa itu Allahu Rabbi? Maluk namo apa dah? Napa dah tu? Sebab as-salah miftahul jannah. Semaya ni anak koci syurga. Semaya ni anak koci syurga. Siapa tak ada anak koci tak boleh buka. Tapi kalau semaya dah, tapi tak kena. Ataupun semaya, tapi semaya dengan rio. Orang ni ada anak koci, tapi anak koci kaya buka tak juga. Tak itu. Anak koci ada dah, tapi kaya. Di sini. Anak koci kaya, tak boleh buka juga. Weh. Sebab apa? Sebab kaya. Semaya tak tinggal dah, cukup dah, tapi semaya tak penuh. Semaya penuh dengan sifat-sifat mazmum. Hani pun anak koci karat. Kalau tak semaya langsung, tak ada anak koci di mula. Sampai, hei ibu bapa, kalau kita saya ke anak sungguh, kena gerak anak maya subuh. Kena gerak anak. Ni kadang-kadang mopok, sini yang mau tak tahu ni. Tok laki bangun, bini bangun, jalan bobo atau tapak. Nak jalan derah tak berani, tak tu anak ledok. Kena. Gerana tu. Amun nak bani mudah-mudah ni. Ni nak tepat dalam bawah. Misalnya kalau rumah kita terbakar. Faimai. Ban raudon faimai. Rumah terbakar. Anak kita dah tidur, kita gerak dah. Gerak. Tak bangun. Simu air. Tak bangun. Herat. Tak bangun. Herat susah. Hagano. Kita raklu. Kita saya ke anak kita. Takut kena api terbakar rumah. Hei ibu bapa. Kita sedang dah. Setiap pagi. Kita tak gerak anak kita mai subuh. Kita terhalak. Wi anak kita terbakar api dengan kau. Walayyazabilah. Kena kering ni. Hei jebol hai ni. เรื่องละหมาดคือเรื่องต้องเคร่งแต่เราทำเป็นเล่นๆนะพ่อไอ้ตัวบางเรื่องเรื่องเล่นๆเราทำเป็นเคร่งเรื่องเคร่งเราทำเป็นเล่นไม่เลวเลยนะพ่อตัวนี่ปัญหาด้วยอาคิดามิเรื่องที่เราต้องเคร่งเราทำเป็นเล่นๆเรื่องที่เล่นๆเรากลับมาทำเป็นเคร่งๆนะเดี๋ยวซูเปอร์บอลล่ะตัวมันนอนเล่นๆแต่ไปเคร่งก็แซ่ก็ใช่เกาะได้เกาะได้ได้สายนี้ลูกก็เกาะมือเหตัดตะเกาะที่เกาะกี่กำหมดเดียวเบสเราไอ้เกาะซูเปอร์เว้ยหอนี่เรื่องต้องเคร่งเฮ้เกาะซูเปอร์เทเว้ยหอนี่ซูเปอร์เอาแก่ก็เลยเคร่งสูงกูบุกเกสก็ได้ซูเปอร์ตัดจุดเดียวตัดยิงกันNabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita ni tak biasa tinggal tahajud dalam hidup dia. Nabi tak biasa tinggal mayat tahajud. Kita terkejut nak kencing. Nabi tak biasa tinggal tahajud sampai amo ayat somo-somo dah. Allah untuk kita nak mengadu hagapo ni dalam tahajud. Kita mireng arai. Mai sebaiknya arai terong nai Islam son hai telama tahajud la ko kho doa nai sujud mai chai rabai long nai Facebook hai guru ni kada dia kita ada gapo ada masalah gapo ni ajar bang mai tahajud insyaallah ni kalau nak mulai ni laki bini Allah kalau boleh naik mayat tahajud dua-dua tu sakinah mawaddah maqaman mahmuda masya-Allah insya-Allah deh hey, laki bini ni nak ayah bukan ajar nak ayah kena ada gatai mayat jemaah dua orang hey Fatino mana tanya besok kedok mayat mah dengan tok laki besok kedok kalau tak besok subuh hari tera kacik tok laki malam be kena panggil bel tu lelaki weh. Hey, ada setengah panggil weh. Dah weh. Lah ada panggil weh. Tok lelaki weh. Bini wuh. Anak wow. Boleh cucu lapeng dengan weh dengan wuh. Pada. Kena panggil bel. Belo. Ada tak dengar gitu. Bema. Bejo. Beya. Bering. Kalau tok lelaki nama Daud. Bewok. Ada. Kena panggil bel. Ni panggil weh panggil wuh pada. Su terik no muih tak leh ok. Bengong, be juga. Be, subuh kare ni. Kita bangun semaya subuh jemaah.
Bepo i bakat de tal lei. Berio tak besos naye man. Pabini yo 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 kaci do. Kalu tak majmo kagen, kita celar gua. Bekan iki. Tu laki tak apalah tengok subuh kagelah. Yo po saya kok bini jangau. Neh, yo po bangun saya subuh. Pas subuh baca lah, ibu terah. Allahu Akbar. Bini tu nak dengar sogo tok laki. Tak serengah lagi sogo baik mano tok laki ku ni. Pa beloh petra. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bini belaken, Mekah tu Mekah tu Mekah tu. Lah. Lah tak mesti Mekah tu. Ya tak Allah mujur lah, boleh beloh lah, tak sesar dah boleh beloh. Tok laki pun, Ar-Rahmanir Rahim. Lah, Mekah tu, Mekah tu ini tu. Tok laki pergi, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Gigi panah, ghairil maudubi alaihim. Waladbah tu ni cari tak temu. Lamun tak rahmah ya. Serok ni. Nanti nak teh lagi air. Sogo sedak tapi serok ke mana? Semula. Semula. Hai. Walab. Hai ganu ni. Walabba. Hai ganu. Batuklah. Ayolah. Tok laki dia apa ni? Walad tu lama tak semaya. Walabba. Panya tu. Dok cari. Walabba. Lung begot tu. Allah. Pak bini pak ai. Ranu tepi lung ni. Bini pun amun. Mulai ada mutara khabar waktu. Allahu Rabbi ya Karim. Ini dia ni. Kamar dia tu laki ni. Nih. Dia pun sudah baca Fatihah. Jatuh malam tu malam Jumaat. Malam Jumaat ni kena baca apa? Sujud sejadah. Dia pun nak ngaji apa nak dulu lama lah. Kau ngaji lama. Dia pun terah. Alif Lam Mim. Hai. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Gigi mana? Siapa sini? Kul yatawaffakum malakul maut. Kul yatawaffakum malakul maut. Kul yatawaffakum malakul maut. Ah sudah kita leh. Patun eh. Dukul kul kul hasialah. Kul kuno kita leh. Kul yatawaffakum malakul maut. Kul bini pa asiyah lah. Bini po kul huwallahu ahad. Pengoleh lagi bini. Habis hati. Hani di Allahu Rabbi sampai. Hei laki bini aja gatik semaya jemaah dua orang. Aja. Bahna wayak ni. Doa mustajab yang Allah Ta'ala tak tolak sama sekali. Doa siapa dia? Nabi doa kepada umat. Tok laki berdoa ke bini. Bini doa ke tok laki. Ibu bapa doa ke anak. Anak doa ke bapa. Tok guru doa ke anak murid. Anak murid berdoa ke tok guru. Hani doa ni nak tak tolak sama sekali. Allah Ta'ala terima sabik. Hei tok laki. Doa ratik bini. Ya Allah. We masuk surga lah biniku ya Allah. Besok doa ke doa lah tu. Ya Allah. We perangai molek tak lah biniku ya Allah. Ya Allah. We selur-selur sikit lah. Mengepek biniku ya Allah. Kena berdoa. Kenapa tu? Pagi tak reti nak pula. Ya Allah. Wah masuk surga lah. Tu laki ku ya Allah. Walaupun dia tak widuik aku ya Allah. Wah ya tu. InsyaAllah ni.
kena gila berdoa. Saya yakin, saya yakin kita jadi tok lelaki banyak kita salah dengan bini. Kita jadi bini banyak kita salah dengan tok lelaki. Maka cara nak selesai masalah lah mana? Kena gila minta maaf. Kena maaf semua lelaki bini. Kita jadi tok lelaki banyak kita tak nafkah. Ada setengah tok lelaki tak nak makan, minta maaf ni betul le awak mana? Kita terung pai, terung mah. Cewa arai kowa, lekoi koi klia. Demo klia, kita kelat. Kita maju sedau, kita yuban kita. Maju. Banyak tu laki ni. Tahu nak makan ya? Hijau malah. Hei, Fatino. Tu laki, widi widi kedau, widi. Tidak, ya tidak. Hei, tu laki. Kita hijau suka sembel. Titik peluh letih. Duit kena wibin. InsyaAllah ni. Kena senyap bengak ni. Kalau bini minta 100, we 300. Kalau bini minta 3, we 5. Minta 5, we 1000. Ni bawa Allah. Bini minta 300. Kalau tok lelaki pandai pakai cek ni. Beh. Mana duit 300 ni? Tok lelaki jawab. Cukup ke tak 300? Tak sedap dengar sikit reti ni. Tengok bini Allah gano beku baik ini ni. Tok laki jawab, "Eh, duitku cukup ke nak kamu 300? Aku tu. Kamu nak wei lebay. Kena duit bini banyak. Insya-Allah ni, dek kita duit bini dia nak makan apa sedak, tempat tidur pun bau sedak, dia berkecek pun jadi sedak. Napa tu? Orang Tino mana ya? Bukan nak nak jar dan ya. Orang Tino duk ngepek 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 ya letih. Terawih dia saja tak ngepek cerak ni. Kalau dia saja ngepek juga, bodoh dah bini-mu tu. Ya letih, motong lagi, akik sekerak lagi, wakhijau lagi. Hatu dia ngepek tu. Terawih dia saja tak ngepek cerak ni. Hei orang Tino, kita jadi orang Tino sobat banyak. Orang Tino ni mudah masuk surga dan mudah masuk neraka. Orang Tino hok mudah masuk surga sekali, orang Tino hok berahi suka. Hok ni mudah masuk surga. Tengok TV suka. Ha. Tengok beruk pun senyum. Orang Tino hok ni lah mudah masuk surga. Tak bodoh, tak bodoh gila tu. Ni kaedah dia Allahu Rabbi ya Karim. Apa? Ah, nampak dah habis itu. Ah, kamar dia. Aku 10 dah. Itulah nak bagi tahu kata, melah kita beramai-ramai, kita jaga diri, jaga anak beranak anak pinak, jangan we masuk dengan aku. Dia masuk dengan aku, ya payah nak kira dah. Supaya dia masuk gaul. Dia lepas masuk gaul dalam nak terubik payah. Nak clear, kena clear belum masuk go. Dia masuk go, dah ya payah nak terbaik. Orang tak kalau masuk dengan kau, dah payah nak keluar. Lah ni kita tak mati lagi, dah hidup lagi. Masya Allah, wa Masya Allah. Marilah kita bersama-sama, kita jaga diri, jaga anak bini. Jangan masuk dengan kau tu, insya Allah ni. Pagi tu orang umur banyak ni pakai buat amal lah, pakai semaya biar banyak berzikir selawat, lebih lagi di bulan Maulidur Rasul selawat Nabi banyak. Mudah-mudahan Nabi tolong kita daripada masa esok. Masya Allah dah. Tu kita orang tua dan belum pada nak sudah, kita orang muda sikit, adik-adik belajar ni. Kita duk muda lagi, adik-adik belajar ni. Nak ayat ni kun er tamrai rau man mai tau kap rau tamrai tua rau e chayo kun e tamrai rau ore wa nyanyo kita man mai tau kap rau tamrai tua rau e ore wa nyanyo kita tak sama dengan kita wa nyanyo dengan nyanyo kita sendiri. Kun un tam nyanyo kap kita man mai tau kap kita tam nyanyo kap kita eh tu saya bahasa Melayu. Hei dah pula hura. Orang lain buat nyanyuk kita, katok kita, katok kita, godek kita, pukul kita. Tak ada lahana lagi. Tapi yang paling berat, kita sendiri buat nyanyuk kita sendiri. Rau tamrai tua rau'i.
kita wak nyanyo kita sendiri. Ni amo minta maaf ni. Orang wak nyanyo ke diri dua kali. Kita orang jatuh. Yang pertama tak ngaji. Kerai ko tam ti merian konan kamlang tamrai tua kau eh. Siapa dia kalau tak ngaji? Orang tu wak nyanyo dia sendiri. Sabiklah lah mana kita ngaji. Rian hai ye. Rian hai sung-sung. Ngaji banyak. InsyaAllah ni. InsyaAllah ni. Ngaji banyak Allah. Ngaji kena sobat. Rautok otton. Hai teng tesut. Lew kwam samre tukjut. Mencedai ma'e. Napa itu? Rautok otton. Tok otton hai teng tesut. Hatriya ni. Lew kwam samre tukjut. Mencedai ma'e. Kena sobat aku sungguh. Kalau kita sobat 5%, kita jaya 5%. Kita sobat 100%, kita jaya 100%. Kalau kita sobat 1%, raucak presuk, kuam samre pen 1%. Amun nak besar, kita dah ngaji. Kita masuk dah ngaji, kalau kita say banyak. Tahun wala rau rian, ta rau mi pun ye, sutai raucak mai mi pun. Siya cak mana ni? Wala rau rian, ta mi pun ye, สุดท้ายเราอาจจะไม่มีเพื่อนเลยในตอนเวลาเรียนถ้าเราไม่มีเพื่อนสุดท้ายเรานี่แหละจะมีเพื่อนเยอะมาสกิตังงาจีกระสายบานหยกเปเซนรบสายบาจกิตะดอกมึงอับปากรบสายแค่กิซิตุแค่กิซินิงรบสายเสียมันเลยสายบานหยกมาสมงาจีอักเคนดิออนนี่ตาดสายHagan no, apabila kita kelik di rumah tak ada ilmu, siapa nak cari kita tak ada ilmu. Sebab kedai kosong tak ada barang, bila beli. Kedai luar sak, kedai luar apa. Tapi lilai tak ada. Siapa nak kau tak ada, pergi lagi beli. Kedai luar barang tak ada, orang tak pergi beli. Kedai sepi barang pertama orang pergi cari. Belah kedai huduh-huduh pun barang penuh. Ni kedai molek barang tak ada, pergi lagi beli barang tak ada. Sampai masa kita duduk balik bawah kutai banyak. Dan ada atas yang tak ada dah nak kutai. Masa duduk balik bawah kutai banyak. InsyaAllah ni. Hei, insyaAllah ni. Allah lagi. Hei, hei. Kalau masa mengaji kita sahih tak duduk. Duduk dengan kita. Kerai kota. Talim torosap. Makwa du kita. Kon ni mustahil ada. Capin kon alim. Cayo. Kerai kota. Talim torosap. Makwa du kita. Konan mustahil ada. Tidakai kon pin kon alim. Tengok torosap. 20 je hari. Kita 20 minit. Nak alim ke mana? Ni nyanyo ni. InsyaAllah ni. Ngaji, ngaji. Allah, ngaji. Terosak tak ada payah. Okey, tua ke main pandai terosak. Sungguh dah. Hari tu ni. Amu jumpa omen ni pula apa. Okey, tua dah. Duk kriya awa pawa panyu. Napa pening. Geno tau napa pening. Oh, ya Tuhan. Nebih, nebih tu. Jadi kau tua. Nyanyu. Lah, nyanyu. Oh, boleh tumpuan dekat tujuh bulan dah. Ya tu kriya awa nebih. Kau ni kriya ni. Sehari kalau tak boleh buka terosak nak duduk tak boleh. Tapi setahun tak ada buka Quran, tak ada berasa gapo. Tak khabar dalam hidup. Kadang-kadang setahun kita tak ada buka Quran sehari buk, tak ada berasa gano. Tapi terosak kalau tak buka dua tiga hari nak duduk tak boleh. Sampai, hei adik-adik semua ni ni. Kalau lah ni kita mengaji sehari tak ada. Duk dengan kita, duk dengan mengaji, duk dengan tera'ah, duk dengan muzakarah. Akhir kita lah sahih banyak. Dia kita ada ilmu. Hotu mari syari. Honing masya. Oh, banyak sahih. Sahih pula segenap bucu. Ada berlaku sahih itu. Caya. Ada sebasa menoyak ni. You dah ngaji di pondok ni. Sahih ni you tubik. You pun tubik kata. Hotu pun ada cerah tu. Lah tu tu sahih tu mo. Sahih tu baik tu baik kata. Ha kena kata bodoh dah. Sahih tu baik dia tu baik. Kalau kelik dua sekali tak apa dia suku juga. Sahih dia sebaya dia dah sedau. Kalau kelik dua sekali tak apa. Lah ni ngaji ngaji dan ngaji. Pak kita orang tua noh ya ni.
Dan no kita ngaji no sokong hai tem roy. Minta maaf deh kelolo. Sikit yo. Kalau ngaji sia minta maaf, Nak kelih lagi, Kereta aku duduk mana aku segiyo. Awak cabut ayah si Allah. Kalau ngaji sia ni minta maaf ngoh ni. Kalau ngaji sia ni jual tanah apa? Jual tanah, jual kebun. Berok demi jual duit ada. Nuh ana ro tho ro bakok duit aja kok bayar tong bayar tai. Tapi kalau nak ngaji agama, ngaji songsai, ngaji sasna, duit tak ada sok lek motau. Nuh. Ho tu ngaji tak ada hamba guru. Ngaji lebih lagi nak sorah. Ngaji ilmu Allah ni. Kalau ngaji atik dak atik, tak ada jalan kalau dah. Kalau ngaji pondok, duit tak ada sok lek kerja. Ho ni lama Allah yang kita ni. Kalau ngaji ke dunia ni, jual tanah, jual kebun, jual tali tekok gi gada. Sungguh kedah. Sungguh dah tengok je hanggo ya lah. Alhamdulillah alamatul sungguh. Tu kedah ya. Terawih sungguh ke agama ni. Hei mopo menoyan hei ko gere ko mana hale ni. Hei menoyan. Kita ada anak paling menir. Kalau gi berjuru sore, gi soleh sore, padah dah kita nak mati dalam kubur. Padah dah. Kita dalam kubur, ada anak sore nama Yusuf, nama Abdullah. Nak kali lepas mai dok doa wi kita. Malam-malam jumaat baca Yasin nak nak mengu. Sedekah ni apa lo wi kita. Padah dah kalau kita mati dalam kubur. Sore tu 50 ribu, sore tu 100 ribu. Duit banyak mana pun boleh kriya je duit. Pala tu tak dapat kita. Sabik, sokonglah ngaji agama. InsyaAllah ni. Tanya latih. Ngaji dekat mana dah? Ingat pun hati dah? Wih tanya, wih tanya latih. Nah, dekat mana dah ngaji? Bila cerita apa dah? Ha, wih sungguh pun ngaji. Sebab tak ada dah. Orang yang paling jaya orang mengaji. Patut orang buat nyanyi ke diri sendiri, orang tak ngaji. Pas lebih lagi kita orang jatuh. Orang jatuh ni apa Allah Ta'ala wi bijak. Kalau rajin. Tapi malah tu tak agak lah. So, yang kedua. Orang buat nyanyi ke diri sendiri ni siapa dia? Orang yang terlibat dengan benda dadah. Ni minta maaf ni. Orang tamrai tu eh. คนที่ทำร้ายตัวเองหนึ่งคนไม่เรียนสองคนที่เล่นยาเสพติดเล่นยาเสพติดยาเสพติดเสพแล้วตายพ่อแม่ไม่ภูมิใจมีลูกเหมือนมีควายเรื่องนึงใช่เยอะล่ะเอ๊ะตาดับเทตาดับถามหน่อยยาเนี่ยเอ๊ะฟาดเด็กหน่อยยาTosok kata gapo rokok jangan terang. Orang dulu isak rokok-rokok saja. Orang lain kalau berani isak rokok kuda apa dia berani. Yo mai mengkap kon semai kon nah. Orang jame dulu kalau rokok cap sejek bakal cak cah tu. Kroti jari-jari duit ada. Orang lain kalau berani rokok hak lain apa dia nak berani. Sampai tosok terang mula hari dah. So terang mula. InsyaAllah ni. Ada setengah kata kita. Dok. Main pasukan itu ya. Isak pokok pasukan kita. Makan apa ketung pasukan. Isak apa putih pasukan. Jual apa kuda pasukan. Sikit lagi dok apa lah dengan kau pasukan. Ayuh Allah. Pasukan mana ni kokek kong man. Tosa terah, tarotali. Allahu Rabbi mito lah. Nyanyo. Nyanyo. Neh. Ya tamrai tu eng leh. Jangan terlibat dengan benda dadah. Neh. Jangan terlibat dengan benda dadah. Eh, jadi orang siapa hatu takut ni pun berat juga. Eh, amu dah klik malam-malam ni. Amu takut dah hatu. Hatu tak ada anak dulu ni. Tak ada anak dah hatu lah ni. Hatu ni dia mata merah je. Tak kita mata gelap baik. Hatu takut tu. Pahlan ni amo terung-terung ni. Tak kira lah di sedau ke seteng ke danok. Pada besar, pada lup, pada tengah, pada kriye, pada muting, pada tawa di mana pun. Supa belakang. Laning orang muda kita pakai masuk mazhab Al-Ketumiyah bilang.
agama semazhab ni apa? Mazhab Al-Ketumiyah. Mazhab ni yafsara di Al-Hutaitiyah. Kerja di Al-Rebusiyah. Lepas tu pakai Al-Gilaliyah. Dia masuk mazhab ni. Tak nak kecek apa dah. Tak nak kecek apa dah. Sabik, hei adik-adik yang muda-muda ni. Jangan sama sekali terlibat dengan benda dadah. Jangan buat nyanyi kita sendiri. Anak aku punah lalu dah. Ngaji saya. Allahu Rabbi. InsyaAllah ni. Ini nak beruk ni. Beruk lah dah. Beruk panah pula nyur dengan beruk. Tak panah pula nyur. Harga supa tak? Tak supa. Beruk kita supa. Beruk seko tu panah pula nyur. Pulah lagi. Jek dengan kaki lagi. Kikir dengan gigi lagi. Stane setah je. Puluh ribu tu yang tak jual. Beruk seko ni panah makan. Ya pula nyur tak reti. Seribu kau yang tak ambuh. Harap-harap berah. Bimek takut kita di beruk tak panah pula nyur. Nga kengar pula menakau. Bawa lak dah. InsyaAllah ni. Jadi orang jatuh. Yang pertama ngaji. Apabila kita ngaji, ya takut Tuhan. Apabila kita takut Tuhan, ya nak semaya. Ha tu dia. Lepas tu jangan main benda dadah. Tak sah. Tu kita orang jatuh. Lepas kita orang tina pula. Kita orang tina ni. Amoyak semua dah. Jagalah aurat. Jagalah pakaian. Jaga pakaian. Tengok. Fortino ni. Nampak jangok belakang pakaian molek tengok tu. Hodoh buat dua lapik orang tu malah hoyak. Dia makan molek ni. Nampak jangok. Kalau kita tambah. Ket mapin puying. Tam tua narak. Dia cicai lew. Kalau kita tambah. Tam tua narak. Ebel ciu-ciu pun tahu. Wak narak. Kalau paling berat noyak ni. Noyak sore. Di hari akhirat esok Nabi nak tolong kita semua di pada masa ni. Kullu ummati mu'afan illal muhaj illal mujahiri. Nabi kata satu hadis, kullu ummati mu'afan. Nabi kita Muhammad tak kala bakit di pada masa ni, kalau Nabi masuk surga selalu boleh dak, tapi Nabi tak masuk lagi. Nabi dah tunggu umat. Nabi mai kausuan, Nabi ra. Tamai teng Nabi ra, ko pro Nabi rak, nale pro ra. Nabi ra umat, nanti nak doa kepada kita. Likulli nabiyyin da'watun mustajab, fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'wata wa inni tabatu syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Nabi do sipe doa ni, nak doa kita pada masa esok. Nabi nak tolong kita, nak doa wik kita. Tapi ada satu puak minum campur. Ada satu puak kalau Nabi tu setulung dia daripada masa esok. Nabi mencuai. Nabi tu setulung. Siapa dia? Orang buat maksiat. Lepas tu dia cok orang. Dia cok orang ceng. Siap lalu. Golek ke orang tino. Kayak kelubung tak pakai. Baju ketak ke perut sikat. Ambo tak reti juga. Ngaji kau tinggi ke perut kau sikat. Orang okay, kau turau. Nah, cuk priatri napa betih. Bukan sedap setai no ya. Cuk priatro napa poh. Cuk priaik tak napa poh kena. Kita tu bagi depan nyanyo ni. Demo sesi kita seso. Ha. Nak tengok hari tak tengok bazir ha. Ni letih tak nak mengucap itu apa ke serba pecah bau. Tak ada borong anu re. Ada dia ni. Sampai he Fatino jago mulai. Ni kelubung tak pakai. Patu dah boleh Facebook. Patu aje leli dah tanya tok tok ngereng. Tanya tua lah tu. Loh. Hai, bismillah. Tak salah. Habis sedepuh dah. Lok. Kadang-kadang dia mahu puk lai Allah. Jadi pasal mana tau. Masa sergong hatu kali. Setengah demo you not dang. You not dang. Masa sergong dang you not tau. Allah teriam sewan. Hai kap kondi. Mai cai kondang. Ni dia ni. Kondang mai kau sewan. Kondi tu kau sewan.
Napa itu? Kita nak soho sampai jom buka aurat, jom berdecau. Lebih lagi dalam TikTok. Oh, tu ngegerang tu. Kau ni tino dia jadi ni, decau le TikTok. Gapo TikTok, geletik tak rotau. Kodok decau poget kesau. Orang tua pun jadi juga gigi gongau. Gerai ku tengok le takhir ke baju. Ada gamu Allah. Nyanyo, nyanyo. Nyanyo, dunia kita suka. Dunia kita suka, dunia kita galak, dunia kita ramah. Apabila kita mati masuk dalam kubur siaplah kita. Seorang rambut yang kita tak kelubung, Allah Taala tukar jadi seekor ular nanti ketik kepala kita dalam kubur esok. Pakai cerita lelaki pula. Bini tak semaya, bini tak kelubung, dengur pak tak gerai 3 jam setengah hari. Kalau tak kata gapo ni dayus. La yadkhulul jannah ad-dayus. Tak masuk surga tu lelaki dayus. Bini tak kelubung, tak semaya, dengur pak tak gerai, tak kata gapo. Ni fot nyake fot tino lah kau ni. Habis saya mengupak pun mengupak. Golek pak orang ni palaku. Gaya, pinah, mosok, modah pak golek. Sini kita tak tahu palaku. Gerai utuh 4 kali dah tak habar lagi. La ilaha illallah. Ada sepinjang tergini. Ya, aku tak ada mengupak. Aku tak ada mengupak haram. Aku hanya hanguk jarang-jarang. Ya Allah juga. Aku nanti hanguk itu ya. Kau ni jawab, aku tak ngupak haram, aku tak hanguk jarang-jarang, aku hanya jadi tua, wak gerang. Ya Allah juga. Ya pakai apa yang digore tu. Ya kalau nak ngupak kore boleh, syarat so. Syarat kena ngupak sore. Gido ke tepi tiye tak apa. Ke tepi tiye pi tak apa. Tak kata, bau tak berdosa. Takkan je gila dia tu. Allah Rabbi. Kalau berkecek 2 orang ni ya tak boleh. Kenapa kita Allah Rabbi ya Karim. Ni kena jaga. Dengan masyarakat ya kena jaga. Nak menyakiti orang tak boleh. Hatu dengan mulut. Kalau kita pera menatai pula. Pera kambing. Pera lembu. Dia makan anak diri orang. Makan anak getah orang. Berdosa tu. Kita pera kambing, pera lembu dah lepas kata tak boleh. Kalau nak pera lembu lepas boleh, kena rayak ke lembu baru tak apa. Kena pegang telinga lembu. Hei lembu, lembu apa? Ya. Aku pera mu lepas ni, mu jangan makan lah nak diri orang. Mu jangan duk sugung lah kereta orang. Lembu apa? Bau tak biasa. Ha kan no? Kecek dengan lembu tu tak ikut kereta itu tu. Allahu Rabbi ya Karim. Ha tu kaedah dia. Nampak tu? Tu jaga. Bini tak semaya, tak kelubung, tu lelaki kena marah. Hon ni ni, ya tu lelaki ni. Pian ni kena bekai ni. Ya bukan kata bekai seumur tu dah siapa bini nak menyawa tak terbaik ke dia. Dek mana nasi? Tak masa lagi baik. Gek nak lambat. Ha, tak kena tu lelaki lah tu. Ya dia gek nak habis. Moga mutawir wuih. Ha gan nasi betah murih. Ha tu tak leh murih. Ha kena murih bini tak senaya. Bini tak kelubung. Bini dah mengupak tak gerai. Ha ni kena bekai ni. InsyaAllah ni. Nganu tak dah anggap sorak buk ni. Allahu Rabbi ya Karim. Kenapa ni? Kena sorak, kena buka kira dah. Ni, sebab ni majlis ceramah. Habis dia kena gaul pasti kerabu je ceramah. Kita ni bukan ahli ceramah. Kita ahli mamah. Tapi mamah pun kau. Tak itu. Nampak ni? Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nampak lah tu? Ha, itulah nak bagi tahu. Kita retina jagalah. Pakaian kita, jaga mulut kita, jaga perbuatan sebab orang tino mudah masuk surga Allah. Hei orang tino, amanah ya sikit orang tino. Orang tino ni lebih. Orang awal-awal mati syahid. Siapa dia orang tino? Orang yang Allah Taala kirim salam, orang tino. Surah yang ada dalam Quran, surah tino. Orang awal-awal masuk Islam, orang tino. Orang yang banyak bantu Nabi dah hakijah dakwah, orang tino.
Orang mula-mula mati cahit, orang tino. Orang buat barang gin Nabi masa Nabi dalam sulai gua, orang tino. Mai cai tamadda na puyeng na. Puyeng mai cai kon tamadda na. Orang mula-mula masuk Islam, orang tino. Sayyidatina Khadijatul Kubra. Orang yang paling banyak kerok harta jalan agama, Khadijah orang tino. Orang mula-mula mati cahit, Sumayyah orang tino. Orang tulung wak gibaran Nabi tak mana-mana tak takut sakit, tak takut mati. Asma orang tino. Orang yang Allah Taala kirim saleh, orang tino Siti Khadijah. Surah Al-Qur'an, Suratul Nisa, Surah Tino. Sabil laning orang tino masya-Allah. Yo belawe ngajate orang tino laning. Orang tino laning bening ngajate bilani. Mengaji tadi yo lor. Nayuk tino, pucuai tino, tuk menep tino lor. Payabang tino, ustazah ciradok tino. Hei, coroboh tino lor. Hak jatuh corokoro, cuih kerak hak jatuh. Oh, nyanyu. Notok coroboh dia mau tambah. Tino coroboh jatuh corokoro. Cuih kerak. Ini dia ni, tino coroboh. Lani tino mebi, lani tino jadi weh, mai bola tino lani. Mai bola, mai kain, oh ya di tino lani. Hei gak beruk ada tino lani. Hei gak beruk, mai bola, mai sepak. Wole tu pun ada hijau dia. Mai wa tino lani. You know te wa habis dengan jateh, okay, tino lani. Dengan tok laki pun dia lama dah. Ni orang tino ni, tapi so je ya Allah orang jateh. Gapo? Tewah kecing boleh jebuh tu ya Allah. Allah rahim. Lain tadi habis lah. Ni masya Allah wa masya Allah. Ha, walaupun bagaimanapun lah mana, mailah kita bakal doa beramai-ramai biar kita selamat dunia akhirat, kita kembali jumpa Allah Subhanahu wa taala. Allah taala redha dalam kehidupan kita insyaallah deh. InsyaAllah, maka banyaklah Sayyidah Wiz patuh dua ni ne. Silap salah, terkasar ke apa, harap minta maaf banyak ne. Harap minta maaf. Lepas tu belum daripada nak sudah tazkirah sikit sebanyak, amu nak pesek amal le, boleh pak lima amal le, pakai awak amal lah. Kau ni lah wakilah, wakilah kelek ne. Yang pertama, kau ni kena pakai kama. Yang pertama, belum pada mati, balah-balah mana pun mengapalah nama Tuhan 99. Usahlah. Leh hadis Muslim sebutnya tu hadis sahih. Siapa dia mengapa nama Tuhan 99 dakhalal jannah, wajib masuk syurga. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari. Ha, sambung. Tak ingat aku tahu. Besok mengapa tu? Mengapa nama Tuhan? Quran 30 juz kita tak ingat dah. Mengapa? Nah, nak tidur malam mengapa? Lah ni ada dengan terosak, ada rosenelo ni. Asmaul Husna, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ngapa nama Tuhan? Bahtu kalau nak mulai, we tahu ma'nu so. InsyaAllah ni, mengapa? Kau ni kena kering. Kalau mahji, kau tu reng lain-lain. Ning kalau mai haji, kalau nak akik lutut, akik iya. Dia tu bersungguh dulu. Akik iya sebelah, tepuk tangan sebelah. Tuih nuk lu bersungguh. Ada dia mau cerita ni, minta maaf ni. Jadi bom boleh menatuk-natuk tua di berakhir dua haji. Oh, ya Allah, dia masuk mulai dua tu. Menatu pun bahagian meji, tok tua pun bahagian. Hari tu hujan lebat, nak pergi ke datai tak boleh main di rumah. Menatu makan banyak. Tok tua semaya malah. Sejak lagi. Menatu nak kata, kerencai. Tok tua nak kata menatu, tak berani. Hari tu meji. Apabila pak meji letak wah, sor, dua, tiga, empat, lima, nenek. Letak wah. Sor 2 3 4 5 ne pak ne tok tua buka jalan pa pa pa
menatu tengok lah tu tua ku bodoh maji tak pandai dia makan tiga pop 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 tu tua kata oh makan banyak kerja malah ayo tel lagi ah kena makan tiga kerja malah paham natu pun dia tak ada bodoh mana dia cerdik juga dia buat lagi dia masuk sini ke aku ni makan tiga pinggir kerja lagi ni menatu pun buka jalan tu tua pop 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 pun naji dia kata oh haji naik ke Mekah semaya malah dia tengok tu dia siku kelai ah kena Allahu Rabbi haji tu yang lain-lain tapi mengapa nama tu bismillah hak ni yang tirotong kering kena kering kena boleh laki bini gile gile nak tidur malah mu'minah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus kalau nak boleh ni boleh buat ayat bomo malah ni tu laki kerah perau bini kerah pedah anak kerah palo baca nama tu terah siuk nanak malah gile siuk ni tu gile siuk kau tak nak cerita tu bila ada kira tu nak tidur malam gila siuk betul laki tu baca Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus siuk bini sudah siap tu laki siuk bini pula Ar-Rahman Ar-Rahim siuk betul laki hodo besok balah tak balah pada tu terawak amal 40 hari bakasnya muda bucu tu kuda bucu ni bodoh dua nak ayak tu dah baca kalau anak kerah palo ayat kursi anak degil kerah palo baca ayat kursi kalau ayat kursi tak jadi ambil kursi pindah palo tu kedah yang mudah yang pertama ingat dia ngapalah nama Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus Assalam so yang kedua usahalah nak tidur mana bacalah tabah Allah ni banyak tempat dah ambo dok royak hok ni bukan tamada ni siapa dia yang beramal dengan tabah orang ning tak nak azab dah kubur tak kala dia mati kita tak kala mati gitu oleh kubur gi sore aja pian nak dok kita anak baik setara mana yo jijok-jijok wi rapat ledok rumah pas kita dengan dia ikra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hana jadi sai kita sampai kubur sai hana nama qira'ah sai hana nama tabah lepas pada ni insyaallah ni nah hari nak malam baca tabah belaka insyaallah ni geno ni kalau mengapa tak ingat baca ya tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayah ngapa tabah kalau kita mengapa seayat sehari sebulan ingat moga 30 ayat demo terah dah mengapa tapi tak jadi pala tabah tengah waduh iko yasin ngono tau pinah-pinah ya. Lepas tu munah jawab, aku tak boleh kibuk. Ha, aku tak ingat mula. Kenal dia. Bacalah tabah. Di hari ni, kita berasa tamada. Berasa biasa je tabah. Apabila kita mati dalam kubur, di situlah kita baru nyata, baru sedar kata, Masya Allah, kelebih besarnya tabah kita baca hari ni. InsyaAllah deh. Dua tabah. Dua. Yang ketiga, nak-nak kali lepas maya jangan tinggallah baca ayat al-kursi jangan tinggal bergaduh setara mana kerja setara mana pun baca ayat kursi suterik bergaduh baca lep jalan pun apa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum baca lah ayat kursi ayat kursi ni lu banyak kelebihan dia kita nak pergi tanah nak pergi bakau rumah kita ni kalau takut dia mau curi baca ayat kursi baca ayat kursi siuk ke pintu insyaAllah orang tak curi tapi syarat kena koci tu kata tak koci sudah juga supaya dia mau tahu dah Allah takutlah kau cara-cara curi kerah mana ayat ni kalau tosik dia mau curi kerah
Belah-belah motong terah baca ayat kursi siu. InsyaAllah ni. Su terik malah ni. Nak motong. Bismillah. Keraja tulis pukau. Alhamdulillah. Mulai nak jatik. Inna lillah. Cuit dia. Terah baca ayat kursi. Belah-belah motong. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Eh, dia berasa pun orang tak curi lah sekarang. Ada setengah demo, bila-bila motong buat lagu, kena. India lah tu, yetek lagu ni bila-bila motong. Amor dengar tu, yetek lagu ni. Curi-curi, mari curi. Ada padam. Sampai dia tepai pabatnya dia lah dah. Werung dah dengar dah lah, Datuk ni sekarang curi. Curi-curi, mari curi. Bawa lah. Hatu dah motong. Laki bini pula ada rumah anak lo bila-bila raya lo orang mengatik dok India pula ada jauh setai jangan berocai rumah tak ada air aku lapar air boleh hey. Apa tu lepas pada ning ni lepas maya lima waktu bacalah ayat al-kursi. Tiga. Yang kapak. Noyah apa mudah-mudah ni. Yang kapak lepas kena nama ni. Yang pertama mengapa nama Tuhan. Yang kedua bacalah tabar setiap hari. Yang ketiga bacalah ayat kursi nak-nak lepas maya. Yang keempat honing geno-geno amo mito. Eh amo sendiri kita ramah-ramah. Honing lah-lah mano kena janji buat itu malam ni. Yang ngai kotam amal le honing rotom tam amal le gapo ni amal le selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam honing geno-geno poiloi kita tak kena bakit di pada masa ni amal le kita sikit dosa kita banyak harap Nabi nak tolong kita ni. Pah Nabi nak tolong siapa dia? Nabi nak tolong orang rajin selawat. Siapa rajin selawat Nabi tak kena bakit di pada masa ni? Mukasina. Kritika yang selawat. Datan Nabi. Naimu tau keti pada masyar. Muka dia tu sina. Bukan pala sina tu pala bubuh. Hari mukasina. Yodoh tak dunia ni rajin lesmaya. Rajin selawat. Pak Amun Oya ni. Hei, Pak kita semua malam ni. Pilih-pilih. Ada banyak pun macam ni. Yang pertama, 1,000 kali sehari. Yang kedua, 100. Yang ketiga, 20. Nah, pilih nak mana. Kalau duit nak mana, kalau duit. 20, 100, 1,000. Misal misal Tok Nebe Raya buku 3.5 hari mai di pondok sedau kita ni sama kisah apa ni mai buku 3.5 duit 1,000 beras guni mama setau ikan sardin 5 kopi mama haji 5 jabe lepas tu dah ketung 5 apa ay dah ketung cu dia cu yai mari dah tak tidur dah lah ni. Ha ni dia ni. Terah mau suruh pilih. Selawat 1,120. Nah mana? Tapi lah-lah mana mau minta. Hak mana dengan ceramah malam ni. Lepas pada ni nak istiqamah dengan selawat. Siapa selawat Nabi-Nabi tolong. Nabi tolong di pada masa. Hey, kita nak harap apa? Semayam gitu-gitu je. Semaya malah, wa'ma malah, dosa kita banyak. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa lidah. Penuh dengan dosa yang diri ni. Maka salah satu cara ni, Nabi tolong. Pahnawi Nabi tolong kita selawat. Lepas tu nak selawat banyak mana? 1,120. Ginilah mil tengah, 100. InsyaAllah dah. Setai 100. Kalau nak molek, 1,000. Man salla alayya fi kulli yawmin. Siapa selawat atas aku nan hari.
alfa marratin, 1000 kali. Orang ning Nabi kata wajabat syafaati yaumil qiyamah, wajib aku tolong dia daripada masa esok. Siapa boleh amal 1000 kali sehari? Masya-Allah. Le hadis lain Nabi sebut, orang selawat Nabi 1000 kali ni, bahu Nabi dengan bahu dia tu bertabangib gadah, bertepuk, masuk syurga sekali. Orang selawat 1000 kali sehari. Kalau siapa dia selawat 100 kali sehari, orang ni halat syafaati yaumil qiyamah, mustahak Nabi tolong dia daripada masa esok. InsyaAllah deh. 100 insyaAllah deh. InsyaAllah deh. Tu Allah Rabbi, masyaAllah. Usahlah. Itulah pak amal lebih kurang untuk kita pada malam ni. Amo rakyat ni mo, amo pun nak usah amal, mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat. Dunia akhirat kita rebutlah akhirat, dunia lain sendiri insyaAllah. Kita rebut akhirat, dunia mencari. Kalau kita kuat, dunia akhirat ada.